langsung aja, sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama masing-masing, supaya dipermudah ya belajarnya. Silakan berdoa dimulai. Selesai, oke. Saya mau share screen aja, jadi saya mau langsung praktek ya, teman-teman, langsung buka SPSS-nya. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat, silakan teman-teman catat sendiri. Jadi saya nggak tegaskan lagi dengan cara mencatat gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa aja. Oke, saya buka SPSS-nya di sini. Nah ini ya, sudah muncul? Oke, sudah ya. Ini kalau saya, nah silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya nanti open mic aja. Kalau enggak kasih kode apa, saya kadang enggak cek chatnya ya. Oke, di sini saya punya data. Saya menggunakan data yang minggu lalu. Sudah pernah saya perlihatkan belum siang ini, sudah ya. Jadi di sini ada data untuk motivasi, kemudian di sini ada data untuk kemampuan teknologi digital, kemudian ada prestasi. Nah, ini adalah data yang dikumpulkan dari beberapa responden ya. Ini respondennya. Kemudian yang SL01 ini apa? SL02 ini apa? Ini pertanyaan atau pernyataan yang ada di kuesionernya ya, yang ada di angketnya. Kemudian angka 4, 6 ini adalah hasil respon dari si respondennya. Jadi respondennya itu mengisi dengan angka 1 sampai 6 seperti itu ya. Oke, kemudian kita mau analisis nih data ini. Oke, kita mau cari rata-ratanya. Kemudian pokoknya statistik deskriptifnya ya. Minnya, rata-rata, kemudian median, nilai maksimum, nilai minimum, segala macam kita bisa lihat dari sini. Oke. Langkah yang pertama kita perlu masukkan dulu datanya ke SPSS. Jadi sambil saya ulang ya supaya teman-teman sambil belajar lagi gitu ya. Oke, di sini di variabel view-nya berarti saya harus tulis di sini judul kepala tabelnya ya. Oke, dengan cara seperti yang kemarin saya akan copy. Oke, kemudian saya ubah, saya transpose ya. Kalau misalnya dia ini dalam bentuk baris, saya akan ubah ke bentuk kolom. Oh, ini udah ada. Oke, jadi saya copy aja yang ini ya. Saya copy. Oke, kemudian saya paste ke variabel view-nya. Saya mau buat variabel view-nya. Oke, Ctrl V di sini ya. Kemudian jangan lupa teman-teman di sini harus ganti type-nya, harus dipastikan dia sudah numerik ya, karena data yang mau kita masukkan itu berupa angka semua. Oke, kemudian desimalnya mau pakai desimal nggak? Oke, kita biarkan ya desimal di sini 2. Kita pakai 2 ya. Oke, nanti ada koma 00 gitu, 2 angka di belakang koma, kita pakai desimal 2. Kemudian yang di label, ini kalau misalnya teman-teman mau tulis pertanyaan pertama itu misalnya motivasi 1, boleh ya, motivasi 2, tapi di sini saya kosongkan saja. Kemudian di value ini juga saya kosongkan saja ya. Ya, nggak perlu kita labelin 1 sampai 6-nya. Missingnya ini biarkan default seperti ini. Kemudian di kolom, kolom di sini juga disamakan dengan yang width ya. Jadi biarkan aja dia 8 di sini. Oke, yang align ini teman-teman mau menyajikan datanya dalam rata-rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Rata kiri, rata kanan, atau center ya. Ini saya biarkan aja, pilih yang right. Oke, tapi kalau teman-teman mau lebih rapi, berarti pilih yang center. Oke, kemudian yang measure, ini jangan lupa kita ubah satu-satu ya. Karena datanya berupa angka, maka yang measure ini kita ganti dengan scale. Iya, kita ubah dulu ya, satu per satu. Silakan punya teman-teman juga diubah. Oke, udah ada data. Teman-teman udah ada data belum? Atau perlu saya kirim dalam bentuk format Excel-nya? Tidak ya, sudah punya semua data masing-masing ya. Oke. Semua kita ubah ke scale untuk measure-nya karena datanya berupa angka. Oke, satu per satu guys. Bisa sih kayak kemarin copy paste ya. Oh, tapi kalau scale nggak bisa.
yang bisa itu yang label ya dan lain sebagainya. Oke, sudah di sini. Sekarang kita ke ini sudah dipastikan benar semua ya, scale right segala macam. Sekarang kita ke data view. Oke, di data view ini kita bisa copy paste data Excel kita ya. Nah, ini. Jadi kita copy, kita blok semua dari awal data sampai akhir. Oke, yang ini ya. Kemudian saya paste di kolom yang di sini. Ctrl V aja. Kita lihat muncul atau enggak. Tunggu ya, lagi proses. Oke, sudah. Ini kenapa dia ada 0,00? Karena tadi desimalnya kita isi 2 ya. Oke, kemudian ini datanya disajikan dalam bentuk rata kanan. Nggak apa-apa ya. Oke, kalau misalnya mau lebih rapi, berarti teman-teman harus bikin ini jadi center atau tengah. Oke, selanjutnya kita mau analisis statistik deskriptif. Caranya gimana? Silakan diperhatikan baik-baik. Teman-teman kalau ada yang mau catat caranya juga boleh ya. Jadi yang pertama kita ke, ini datanya biarin aja, tapi pastikan variabel view-nya udah sesuai semua ya. Measure-nya ini dia udah scale. Oke. Kemudian caranya klik analyze di sini. Oke, kemudian pilih yang deskriptif statistik. Sudah, lalu pilih yang frequencies. Oke, blok semuanya, cara bloknya teman-teman klik salah satu aja, kemudian kontrol A seperti biasa kayak di Word ya. Jadi di SPSS juga berfungsi ternyata seperti itu ya. Jadi nggak perlu ngeblok semuanya. Maksudnya nggak perlu ngeblok satu-satu. Jadi klik salah satu, kemudian kontrol A, dia udah keblok semua. Lalu pindahkan semua tabel, semua datanya ini ke kolom yang sebelah kanan dengan cara klik tanda panah yang ini. Nah, sudah masuk semua. Kemudian di statistik ini teman-teman boleh langsung oke atau boleh dipastikan dulu di statistik ini yang mau kita checklist apa ya. Ini kita pastikan checklist, kemudian checklist ya. Oke, range juga masuk boleh. Means, median, sum. Oke, boleh. Ini quartiles, ini percentiles bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh, karena dia datanya kurang gitu ya, atau gimana? Saya juga belum paham yang ini ya. Kalau nggak salah percentile itu kan per 100 ya. Iya, jadi karena datanya itu cuma 100 sekian, jadi kita nggak bisa pakai data yang percentilesnya. Oke, udah. Setelah itu klik continue. Lalu udah statistiknya sudah kita atur. Berikutnya dari sini kita klik OK. Oke, muncul ya data hasilnya. Hasil inputnya sudah terlihat. Oke, gimana cara bacanya dari informasi ini? Kita bisa dapat apa aja sih? Banyak sekali ya dari SPSS itu. Oke, misalnya kita mau tahu nilai maksimum untuk pertanyaan pertama itu dia ada yang jawab 6 gitu ya, ini 6 juga 6 dan lain sebagainya. Kemudian per pernyataannya juga di sini bisa dilihat ya bahwa yang jawab 2, yang jawab skor 2 itu ada 2 orang, yang jawab 3 itu ada 15 orang, yang jawab 4 itu ada 35 orang, yang jawab 5 ada 63 orang, yang jawab 6 itu ada sebanyak 59 orang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi persentasenya berapa nih yang jawab misalnya yang 6 ini sangat setuju gitu ya. Berapa persentasenya seperti itu. Paham ya? Oke, ada lagi outputnya. Oke, outputnya hanya itu saja. Oke, nilai maksimum, minimumnya. Tadi minimum udah di checklist belum sih? Ini median ya, ini standar deviasi, variance, dan lain sebagainya. Oke ya, nanti cara baca outputnya itu tergantung teman-teman butuh informasi tentang apa. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini untuk statistik deskriptif? Tidak, bisa dipahami? Bisa ya?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke uji yang berikutnya. Apa dulu nih? Uji validitas ya. Uji validitas yuk, perhatikan. Kalau uji validitas itu berarti tetap ya masih pernyataannya atau per poin pertanyaan dari kuesionernya itu. Oke, caranya gimana? Perhatikan, nggak ada yang diubah ya, datanya masih tetap sama yang kita gunakan untuk analisis deskriptif yang tadi. Oke, kita klik analyze di sini, kemudian pilih scale, sudah, untuk uji validitas ya, uji validitas, silakan. Analyze, scale, kemudian pilih yang reliability analysis. Oke, sudah. Nah, ini semua itemnya kita masukkan. Caranya sama ya, seperti yang tadi, klik aja salah satu, kemudian kontrol A. Oke, kemudian dipindahkan dengan cara mengklik kursor, bukan kursor ya, tanda panah yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, sudah. Setelah itu kita perlu pastikan di sini statistiknya. Kita lihat ya. Jadi yang item, ini kita checklist, kemudian scale, ini kita checklist, lalu yang scale if item delete, ini juga kita checklist. Sudah ya, teman-teman, kalau saya terlalu cepat, bilang ya. Oke, kalau ada yang nggak paham juga boleh tanya, nggak usah malu-malu. Sudah? Klik continue. Oke, selesai. Sudah dipastikan statistiknya, sudah di checklist ya yang tadi. Kemudian, udah kita klik OK. Nah, untuk uji reliabilitas itu yang kita lihat adalah, oke, yang kita lihat itu adalah yang ini, ya, corrected item total correlation. Oke, bisa nggak sih dicoret? Nggak bisa ya? Atau di apa ini? Nah, jadi data yang ini yang kita lihat ya, yang corrected item total correlation. Oke, sudah. Ini berarti menunjukkan nilai korelasi kok apa ya namanya? Kok diklik dua kali dia muncul. Oke. Menunjukkan R hitungnya gitu ya atau koefisien correlation-nya gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Nah, ini nilai correlation item total buat yang SL1, pernyataan 1, kemudian begitu seterusnya ya. Yang ini punyanya pernyataan 2. Nah, kalau misalnya nilai correlation, nilai item total correlation-nya ini dia lebih besar daripada R tabel, ya, ini kita nyebutnya R hitung ya. Ini kita nyebutnya R hitung. Corrected item total correlation ini R hitung. Ya, kalau nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, saya tulis deh sini ya. Oke, ini apa nih? Oke, untuk uji, kok nggak mau? Nah, ini dia. Untuk uji validitas, guys, kok miring sih? Untuk uji validitas, ini nanti saya share di akhir ya. Untuk uji validitas itu teman-teman hasil SPSS-nya lihat yang item, total correlation, ya. Nah, ini disebut dengan R tabel. R hitung. Ternyata lebih susah pakai ini ya. Sebentar, saya geser dulu. Oke, ini disebutnya R hitung. Ya. Nah, kemudian si item itu disebut valid itu jika R hitung, sorry ya guys, lebih besar dari R tabel. Nah, sekarang
gimana cara cari R tabelnya? Ya enggak? Berapa R tabelnya? Oke. Eh, kok nggak mau sih? Kenapa lebih sulit pakai ini? Saya biasanya pakai open board lancar ya. Oke ya, di sini. Jadi kita lihat nilai item total correlation-nya atau disebut dengan R hitung. Nah, kalau R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka item itu valid gitu ya. Item tersebut dinyatakan valid. Nah, sekarang kita lihat tadi hasilnya mana. Nah, ini ya. Kita lihat hasilnya ini berarti yang ada 0,446, 0,51 dan lain sebagainya sampai sini. Nah, nanti kita bandingkan dengan R tabelnya. Nanti kita bandingkan dengan R tabelnya. Gitu ya. Nah, paham ya? Nah, sekarang gimana cari R tabelnya? Oke, gimana cari L tabelnya? Sebentar. Saya cek dulu. Nah, ini dia. Sudah? Cara cari R tabelnya, kita kembali lagi ke sini tadi ya. Nah, ini dia. Kita cari ke sini. Kita kembali ke sini. Untuk cari R tabelnya, teman-teman itu pakai rumus, ingat nggak kalau di statistiknya? Ada nggak sih di sini? Ini teman-teman punya modul kayak gini semua kan ya? Atau belum? Sebentar. Oh, nah, ini dia. Validitas. Nah, ini. Untuk cari R tabelnya, itu kan rumusnya R sama dengan T dibanding dengan DF ditambah dengan T kuadrat. Nah, kita harus cari dulu T-nya. Gitu ya, cara cari T-nya gimana? Oke, saya praktekkan langsung. Silakan teman-teman kalau mau mencatat, silakan ya. Kemudian kalau sekiranya saya terlalu cepat menjelaskan, boleh bilang juga. Yuk, kita cari dulu T-nya ya, nilai T-nya. Baru nanti kalau sudah ketemu T-nya, kita cari R tabelnya. Untuk cari hasilnya, untuk cari kesimpulannya, untuk menyimpulkan apakah item tersebut valid atau tidak. Oke, yang pertama, kembali ke SPSS yang ini tadi, kita klik transform di sini. Ya, ada transform, terlihat ya. Kemudian kita pilih yang compute variable. Nah, sudah? Oke, terlihat ya. Ada target variable, ada numeric expression, kemudian di sini ada function group, kemudian di sini ada function and special variables. Ya. Oke, untuk yang pertama, isi target variable itu menggunakan huruf T kecil. Sudah? Di target variable klik aja T kecil di sini. Terlihat nggak, guys? Terlihat ya. Oke, kemudian selanjutnya di function group, itu teman-teman pilih yang inverse DF. Kita cari ya, inverse DF. Nah, ini dia. Sudah? Ini klik di sini. Nah, oke ya. Sudah? Dia ditandai dengan munculnya ini. Tadi kan function and special variables kosong ya. Nah, ditandai dengan munculnya ini. Kalau kita udah ngeklik inverse df, itu akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya di function and special variables ini, kita double klik di IDF yang T besar. Nah, ini dia. IDF, ini ya. Ini sebenarnya kayak cuman ininya apa gitu. Tapi ini DF untuk yang T, ini kita double klik. Ya, dua kali nggak kliknya. 1, 2. Nah, ditandai kalau misalnya ngekliknya itu udah benar, ditandai dengan munculnya numeric expression di sini. Seperti ini. Sudah? Kalau udah muncul seperti ini berarti benar. Udah belum? Udah ngikutin ya? Sudah? Nah, kalau sudah, di tanda tanya yang pertama ini, kita masukin probability-nya. Ya, kalau probability-nya di penelitian teman-teman itu, misalnya probability-nya kan 0, kita pakai probability-nya di sini ya, kita pakai probability-nya 0,05, gitu kan ya.
Nah, 0,05. Maka di numeric expression, ya tadi, itu kita isikan 1 dikurang dengan probability atau alfanya. Berarti 1 dikurang 0,05. Oke, hasilnya adalah 0,95. Oke, kita masukkan 0,95-nya. Ya, kita masukkan 0,95-nya. Nah, di sini ya. Ingat 0,95, tapi bukan pakai koma ngetiknya, tapi pakai titik. Jadi 0,95. Paham ya? Kenapa? Karena untuk membedakan, soalnya dia di sini pakai koma nih yang ininya. Oke, ini saya ke titik atau koma? Titik ya, sebentar. 0,95. Nah, gini ya. Terlihat. Selanjutnya, tanda tanya yang kedua ini, itu teman-teman masukkan DF-nya. DF itu apa sih? DF itu N-2. Sebentar. Oke, kemudian di tanda tanya yang kedua ya. Di tanda tanya yang kedua, itu diisi nilai DF-nya. Atau N dikurang 2. N ini banyaknya sampel. Ya, banyaknya data. Nah, kalau misalnya di penelitian di data yang tadi yang kita input tadi itu kan 174 ya. 174 responden. Maka 174 dikurang 2 sama dengan 172. Oke, yang kita masukkan data yang 172 ini. Kita masukkan ke dalam sini. 172. Nah, kalau teman-teman punya sampel 100, berarti 100 dikurang 2. Ya, misalnya teman-teman punya responden 30, ya berarti 30 dikurang 2. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya sudah. Selanjutnya kita pilih oke. Ya, kita pilih oke. Kita klik oke. Maka nanti nilai T itu akan muncul di data view. Coba ya, kita klik oke di sini. Oke, terus kita cek. Munculnya tidak di output ya, munculnya di data view. Eh, sorry, benar ya? Ya, munculnya di data view. Oke, kita cek di sini data view-nya. Berarti kita lihat yang paling kanan apakah ada nilai T. Nah, ini dia muncul di sini ya. Ini nilai T-nya. Oke, belum selesai kan kita mau cari R tabel kan ya? Oke, tapi T-nya udah dapat kita. Nah, selanjutnya, kita berarti harus cari nilai R tabelnya. Gitu ya. Oke, caranya gimana? Udah belum ini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tarik nafas dulu? Atau nggak? Lanjut? Lanjut ya? Oke. Belum ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut. Kita cari R tabelnya. Dengan cara seperti ini, kita kembali lagi ke data SPSS yang ini ya. Kemudian pilih transform, masih sama. Kemudian pilih compute variable. Nah, sekarang ini kita reset dulu boleh? Atau nggak perlu deh ya? Nggak apa-apa deh ya? Atau kita reset dulu? Nggak usah deh. Oke, di target variable, sekarang ini tadi kan isinya T. Nah, sekarang kita ganti dengan R kecil. Underscore tabel. Tabelnya biasa deh, saya kemarin ketiknya tabel, bukan table gitu ya. Tabel, sudah? Oke, kemudian di numeric expression, ini kita hapus semua. Ya, kita hapus semua. Kemudian kita ketik T kecil, kemudian slice, ini slice bukan sih, atau garis miring ya, SQRT, sudah, SQRT, buka kurung, oke, saya tulis dulu rumusnya ya, DF ditambah T, sudah, dikali kan kalau di Excel atau di SPSS dia tandanya bintang seperti ini ya. Dikalinya 2 kali, kemudian 2. Tutup kurung. Sudah? Nah, DF di sini ini perlu kita ganti. DF-nya tergantung data teman-teman.
ya, df tadi sama n dikurang 2. Jadi kalau data responden saya tadi 174, berarti dikurang 2 172, di df ini saya isikan dengan angka 172. Ya, berarti kalau teman-teman punya data df-nya 30 atau 28, silakan ketikkan di sini angkanya 30 atau 28 tadi ya. Pokoknya sesuai dengan DF data yang teman-teman punya. Sudah? Oke, kalau udah selesai. Ya, yang lainnya nggak perlu diapa-apain lagi. Oke. Sudah ya. Saya cek lagi. T dibagi dengan SQRT. DF ditambah T tanda kali dua kali ya. Tanda bintang dua kali dikali dua. Dua ini dia ketetapan rumusnya. Rumusnya ya, dua ini adalah rumusnya. Oke, sudah. Yang beda di sini hanya hanya DF-nya aja. DF-nya itu sesuai data kita masing-masing ya. Oke, sudah. Kalau gitu kita klik OK. Nanti dia akan muncul di data view lagi. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, kita lihat muncul nggak di data view? Mana data view ini ya? Kita cek ya yang paling kanan. Ntar dia akan muncul. Oh, nggak mau. Sabar guys, laptopnya lelah dia mungkin. Oke ya. Nah ini dia, muncul di sini. Nilai R tabelnya. Oke, jadi ini nilai R tabelnya 0,13. Oke, saya tulis dulu ya. Kita dapat hasil perhitungan R tabelnya. R tabel sebesar 0,13. Berarti cari kalau yang R hitungnya itu lebih dari 0,13, maka item tersebut valid. Tapi kalau si item total correlation-nya yang tadi itu kurang dari 0,13, berarti item tersebut tidak valid. Paham ya? Sekarang kita cek satu per satu output yang tadi. Oke, outputnya ini ya. Corrected item total correlation. Oke, 0,4 ini di atas R tabel, di atas 0,13, di atas 0,13, di atas 0,13. Oke, semuanya valid. Berarti tidak ada yang di bawah 0,13. Berarti semua item ini dinyatakan valid. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke, uji reliabilitas itu kita mau lihat pernyataannya itu reliable atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya uji reliabilitas itu dia udah langsung keluar saat kita uji validitas tadi. Ya, karena hasil caranya sama, cuman cara bacanya itu nanti di bagian mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai ya untuk uji reliabilitas. Saya mau coba menjelaskan dari awal lagi aja, nggak apa-apa ya. Untuk uji reliabilitas. Oke, sudah siap? Yuk, silakan diperhatikan. Yang pertama, kita kembali ke data SPSS yang ini tadi. Ya. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian kita pilih yang skill, sama kan ya, sama kayak uji validitas tadi. Kemudian kita pilih yang reliability analysis. Oke, sudah. T sama R tabelnya nggak perlu kita masukkan ya ke item. Jadi yang kita masukkan yang dari respondennya aja, pernyataan yang dari respondennya aja. Oke, sudah. Kita oke aja. Klik oke. Nah, sudah. Reliabilitas itu cara ngelihatnya pakai nilai alfa Cronbach-nya. Bacanya gimana sih anak statistik? Ya,
nilai alfa kronbahnya. Kalau saya bukan anak statistik, saya kena penelitian. Sama ya. Oke, yang kita lihat adalah nilai alfa kronbahnya di sini ya. Alfa kronbahnya 0,897. Oke, saya tulis di sini ya. Uji reliabilitas. Mana guys? Nggak muncul ya. Oke. Untuk uji reliabilitas, oke, dilihat dari nilai alfa kronbah. Oke, nanti dicek ya penulisannya ya. Nilai alfa kronbahnya berapa tadi? 0,897. Oke, dinyatakan reliable jika nilai alfa kronbahnya lebih besar dari 0,05. Oke, maka dikatakan reliable. Oke, jadi data yang saya punya karena nilai alfa kronbahnya adalah 0,897 ya, berarti dia lebih besar dari 0,05. Maka data penelitian saya itu pernyataannya bisa dikatakan reliable. Oke, paham ya sampai sini? Sebentar, ngelihatnya dari mana? Ini ya, yang ini tadi. Hasil ujinya. Nah, yang di sini. Reliability statistik yang di bagian alpha kronbahnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mudah ya? Oke, udah bisa sekarang teman-teman? Sudah, kalau gitu kita lanjut ke apa? Teman-teman mau request nggak kita mau uji apa? Tapi jangan ding, nanti takutnya sayanya yang belum siap ya. Karena kalau penelitian, biasanya kan saya penelitian pendidikan gitu, yang nggak jauh-jauh dari regresi, kemudian apa korelasi, ANOVA, ANAVA, ANAVA sama ANOVA sama ANAKOVA, MANOVA, seperti itu ya. Nah, biasanya seperti itu. Oke, kita ke uji normalitas ya. Sebenarnya dari deskriptif statistik, ini ya deskriptif statistik. Oh, kita tadi nggak checklist itunya ya, nggak checklist diagramnya ya. Oke, sebenarnya dari statistik deskriptif itu kita bisa tahu nilai, maksudnya data itu normal atau tidak normal. Jadi kita bisa tahu normalitasnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita uji lagi ya. Untuk uji normalitas, oke, kita mulai. Sudah siap? Kita mau uji normalitas nih sekarang. Oke ya. Uji normalitas caranya masih sama. Kita ke SPSS yang di sini ya. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian pilih yang deskriptif statistik. Mana guys? Kenapa kelewat deskriptif statistik? Kemudian pilih yang explore di sini. Oke. Sudah. Kemudian kita masukkan semua ya. Sebentar. Kita masukkan semua datanya ke dependent list. Ya, seperti biasa. Kontrol A, kemudian kita masukkan semuanya ke sini. Oke, kemudian di plot, di statistik perlu kita ubah nggak? Nggak usah ya. Kemudian di plot ini kita checklist yang normality plot ini. Normality plot with test. Oke, sudah? Kita klik continue. Nah, yang di display bawah ini, jangan lupa ini kita pilih yang plots. Nah ya, lalu kita sudah dipastikan benar semua ya. Kita klik OK. Keluar nggak? Keluar. Sebentar. Belum keluar. Ada yang salah ya? Oh, ini dia. Oke ya, baru keluar. Hasil explore yang ini ya.
Nah, sudah? Oke. Lihatnya di mana outputnya? Baca hasil analisisnya di mana? Oke, baca hasil analisisnya itu ada dua pilihan. Gimana sih? Sebentar, kepencet. Sorry guys. Oke ya, cara baca analisisnya itu ada dua pilihan. Ini kurvanya, meskinya kita nggak perlu. Ini juga nggak apa-apa ya. Ada dua pilihan. Mana tadi explore? Nah ini, cek di test of normality-nya. Maksudnya perhatikan di test of normality-nya. Nah di sini ada Kolmogorov sama Sapir-Whorf. Ya, Kolmogorov sama Sapir-Whorf. Kalau teman-teman datanya itu kurang dari 50, saya tulis nanti ya. Kalau teman-teman sampelnya atau datanya itu kurang dari 50, maka teman-teman bisa pakai Sapir-Whorf. Ngelihatnya yang Sapir-Whorf. Ya. Tapi kalau datanya atau sampelnya itu lebih dari sama dengan 50, teman-teman ngelihatnya yang Kolmogorov. Oke, saya tulis ya di sini. Atau udah punya catatannya? Sudah ya. Nah, karena sampel saya itu kan 174 ya. Sampel saya 174. Berarti lebih dari sama dengan 50, saya ngelihatnya yang Kolmogorov. Ya. Berarti saya fokusnya ke yang Kolmogorov. Kemudian dari Kolmogorov ini yang dilihat apanya? Nilai signifikannya. Nilai signifikannya. Kalau dia kurang dari 0,005, maka dia normal, ya. Maka dia terdistribusi normal. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Saya tulis ya di sini ya. Untuk uji normalitas. Oke. Wah, kemana dia? Sini ya. Untuk uji normalitas. Caranya teman-teman udah catat tadi ya. Kalau misalnya dia itu sampelnya kurang dari 50, maka teman-teman ngelihatnya yang Sapir-Whorf. Nanti dicek ya penulisannya. Kemudian kalau sampelnya itu lebih dari sama dengan 50, maka teman-teman ngelihatnya yang Kolmogorov. Oke. Okay. Kemudian cara pengambilan kesimpulannya gimana dari analisis uji normalitas? Oke, kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dia terdistribusi normal. Oke, terdistribusi normal itu maksudnya gimana sih? Terdistribusi normal itu kalau kita lihat kurvanya kan seperti ini ya. Nah, ini kalau dimisalkan normal itu berarti kalau dimisalkan saya kan biasa dalam kelas gitu ya, penelitian dalam kelas itu datanya terdistribusi normal, artinya ada beberapa anak yang nilainya kecil dan ada beberapa anak yang nilainya besar. Nah, di sini ini nilainya lebih banyak. Oh, sorry, jumlahnya lebih banyak yang memiliki nilai sedang. Gitu. Jadi ini yang disebut normal. Kalau misalnya anaknya itu pintar-pintar semua gitu. Kalau anaknya pintar-pintar semua berarti kelas itu distribusinya nggak normal. Nah, misalnya pintar semua anaknya gini. Ya, pintar semua atau banyak kan yang nilainya besar gitu. Berarti di dalam kelas tersebut atau kelas tersebut tidak terdistribusi normal gitu ya, karena pintar-pintar semua anaknya atau kebalikannya ya, kurang semua itu juga berarti kalau kita mau ambil data penelitian nggak baik gitu ya. Karena ya kalau misalnya diberi perlakuan, kemudian perlakuan tersebut diberikan ke anak pintar semua, ya pasti mereka pada bisa semua. Jadi yang mempengaruhi bukan perlakuan tersebut gitu, tapi yang mempengaruhi ya emang anak itu dari awal sudah pintar gitu ya. Itu makna dari normalitas. Oke, intermezzo aja. Sudah ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini sebelum kita ke regresi? Paham ya? Ayo dong tanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami semua? Jelas ya? Jelas belum?
Oke. Sudah ya? Lanjut. Lanjut ke regresi. Ini udah. Nah, oke, sekarang kita mau ke regresi. Pengujian. Apa sih kalau regresi itu? Nah, ini ya. Jadi kan ada variabelnya motivasi, kemudian kemampuan teknologi digital dan prestasi. Nah, kita udah dapat nih datanya dari responden yaitu berupa kuesioner, nilai-nilai kuesioner gitu ya. Ini kita udah dapat nih 4, 6, 4 dan lain sebagainya. Masing-masing motivasi ada, kemudian kemampuan teknologi digital ada, kemudian prestasi ada gitu ya. Nah, kalau kita mau uji pengaruh, misalnya motivasi ini berpengaruh nggak sih terhadap prestasi gitu. Kemudian misalnya di sini saya gunakan kemampuan teknologi digitalnya ini sebagai variabel mediasi. Ya, sebagai variabel mediasi. Ya, saya tulis MET di sini. Jadi kemampuan teknologi digitalnya ini saya anggap dia sebagai variabel mediasi, gitu ya. Kemudian saya mau cari tahu pengaruhnya. Kalau motivasi belajar ini dia akan mempengaruhi prestasi belajar siswa nggak sih? Gitu ya. Saya mau cari tahu itu. Kemudian gimana kalau misalnya motivasi terhadap prestasi itu dimediasi oleh adanya kemampuan teknologi digital gitu. Berpengaruh atau enggak sih gitu ya. Kita lihat. Jadi kita mau cari analisisnya itu pengaruh motivasi terhadap prestasi yang dimediasi oleh kemampuan teknologi digital. Itu dulu ya, saya tulis dulu di sini. Saya mau analisis tentang apa sih? Tentang pengaruh motivasi, ini berarti dia variabel X-nya ya. Pengaruh motivasi terhadap prestasi. Oke. Dengan kemampuan teknologi digital. Oke, ini sebagai variabel mediasinya. Sebagai variabel mediasi. Oke, ini ya saya mau cari ini. Nah, berarti apa sih yang perlu saya lakukan gitu ya? Berarti apa sih yang perlu saya lakukan? Yang pertama saya harus menguji nih. Bagaimana pengaruh X, ini motivasi ini X ya. Kemudian prestasinya ini Y. Oke. Kemudian kemampuan teknologi digitalnya ini dia sebagai variabel mediasi. Ini ya. Oke. Berarti saya mau cari tahu dulu nih pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ya, saya mau cari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berpengaruh nggak sih motivasi terhadap prestasi gitu ya. Kemudian yang kedua, kok nggak mau sih dia? Nah, yang kedua saya mau cari pengaruh X atau motivasi terhadap variabel mediasi. Berarti saya mau cari gimana motivasi siswa itu berpengaruh nggak sih terhadap kemampuan teknologi digital siswa. Apakah siswa yang memiliki motivasi yang tinggi itu dia punya kemampuan digital teknologi yang tinggi juga, gitu kan ya. Oke, kemudian yang ketiga berarti saya harus cari hubungan atau pengaruh variabel mediasi terhadap prestasi. Oke, gitu kan ya. Nah, udah. Kalau misalnya saya mau gambarkan skema penelitiannya, berarti di sini ada motivasi. Motivasi itu sebagai variabel X. Kemudian di sini ada prestasi. Gitu ya. Udah belajar sampai sini belum? Sudah ya. Prestasi ini dia sebagai Y. Nah, kemudian di sini dimediasi oleh siapa? Kemampuan teknologi digital. Oke, kemampuan teknologi digital.
Oke, sebagai variabel mediasi. Sudah? Nah, ini saya harus cari tahu berarti si X ini dia berpengaruh nggak sih terhadap variabel mediasi? Begitu juga dengan ini, variabel mediasi terhadap prestasi berpengaruh nggak? Nah, lalu nanti saya mau cari pengaruh totalnya. Berarti kan ya, pengaruh total kalau motivasi itu dia bisa mempengaruhi prestasi kalau dimediasi oleh kemampuan teknologi digital. Jadi nanti saya mau cari tahu pengaruh totalnya. Ya, saya mau cari tahu pengaruh totalnya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalau paham, berarti kita harus analisis ini satu per satu dengan regresi sederhana ya. X ke Y. Oke, gimana caranya? Sudah, kita langsung ke SPSS-nya. Oke. Oh, belum. Ke Excel dulu. Kan kita tadi punya datanya, dia berupa angket ya. Data angket, masih yang 1, 4, 6, dan lain sebagainya. Kita harus cari totalnya dulu per kemampuannya. Oke, berarti di sini saya buat seperti ini ya. Total dari X, berarti ini dari tabel C3 sampai H3. Ini saya jumlahkan semua, nilainya segini ya. Oke, kemudian sorry sebentar. Oke, aman. Sudah ya? Oke ya, yuk lanjut. Nah, sekarang total dari variabel mediasi, totalnya ini saya totalkan juga ya. Berarti dari kolom I3 sampai ke P3. Oke. Kemudian total dari variabel yang Y, yang prestasi, ini juga ditotalkan seperti ini. Oke. Kemudian yang mau kita analisis itu dia bukan satu per satu seperti ini, bukan satu per satu pernyataannya, tapi yang mau kita analisis itu adalah nilai totalnya. Nah, jadi nilai total ini perlu kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Belum kan ya? Oke, berarti kita masukin dulu ya. Kita mulai dari, kita ketik aja karena datanya cuma 3, jadi di variabel view-nya ini bisa kita tulis di bawah sini ya. Ini berarti total untuk X gitu ya. Oke, total nilai X. Kemudian yang di sini variabel, oh ya sorry, lupa. Ini X aja ya, X ini. Nggak boleh pakai spasi, saya tadi pakai spasi. Oke, di sini ada X. Kemudian di sini ada variabel mediasinya, saya tulis mat. Kemudian di sini ada Y. Oke. Sudah, datanya yang mau saya masukkan berupa angka semua kan ya? Oke, berarti ini tetap numerik. Kemudian yang perlu diubah itu adalah yang measure-nya. Ini saya ubah ke scale semua ya. Oke, sudah. Kita kembali ke data view. Nah, di data view nanti dia munculnya di paling kanan ini. Ini ya, X, ini total untuk variabel X, total untuk variabel mediasi, total untuk variabel Y. Oke, saya kopikan datanya. Copy dari Excel seperti biasa ya. Semua respondennya. Nah, ini dia. Oke, biasa kita kontrol C, kemudian kita paste di SPSS ya. Nah, sudah muncul di sini. Oke, ingat ya, nanti yang mau kita analisis itu adalah data X, data MET, mediasi, dan Y-nya. Oke, kita langsung ke analisis regresi. Caranya sama, kita pilih analyze. Ya, silakan dicatat teman-teman, sudah siap belum? Sudah ya, kita pilih analyze, kemudian regression, lalu kita pilih yang, oh sorry, kita pilih yang linear. Oke, sudah. Nah, mana tadi data X, Y, dan mediasinya? Oke, tadi yang pertama saya harus cari apa dulu berarti? Saya harus cari pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Kita harus cari pengaruh X terhadap Y. Berarti di sini saya
taruh x, variabel x itu di independent x terhadap y, oke, y-nya ini berarti di dependent x terhadap y, paham ya? X-nya berarti independent, kemudian y-nya itu berarti masuk ke dependent. Sudah, kita klik OK aja. Muncul belum? Nah, ada muncul ya. Oke. Sudah muncul data yang ini. Nah, yang perlu diperhatikan di outputnya itu adalah di bagian koefisien. Ya, di bagian koefisien. Kemudian teman-teman lihat yang unstandardized koefisien. Ya, lihat yang unstandardized koefisien, kemudian perhatikan yang B ini, beta ya, beta yang X, jadi 0,434 ini adalah nilai koefisien regresi dari pengaruh X terhadap Y. Paham ya? Pengaruh X terhadap Y, koefisien regresinya ini sebesar 0,434. Ya, yang dilihat adalah nilai yang unstandardized koefisien. Oke, 0,434. Boleh saya tulis di sini ya, berarti motivasi terhadap prestasi X terhadap Y ini sebesar berapa tadi? 0,434. Boleh ya, saya tulis di sini. Oke, lanjut. Yang ke satu selesai. Nah, sekarang kita mau cari yang kedua berarti. Yang kedua, kita mau cari tahu pengaruh X terhadap kemampuan teknologi digitalnya ya, terhadap variabel mediasinya ya. Oke, caranya gimana? Masih sama, berarti yang perlu kita ubah di dependent dan independentnya yang tadi. Oke ya, yuk, gimana caranya? Sama, analyze, kemudian kita pilih yang regression, lalu kita pilih linear. Nah, ini kan seperti ini ya, ini kita reset dulu boleh ya, supaya dependent-dependentnya ini kosong, kita reset dulu. Nah, lalu kita pindahkan, kalau kita mau cari pengaruh X terhadap variabel mediasi, X terhadap map ya, berarti kita pilih X-nya ini ada di independent, oke, kemudian variabel mediasinya ini ada di dependent. Paham ya? Oke, lalu kita klik OK aja, langsung seperti tadi. Kita tunggu hasilnya. Sudah muncul ya? Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Ini berarti pengaruh X terhadap variabel mediasi. Ya, pengaruh X terhadap variabel mediasi. Sebesar berapa? Cara bacanya gimana? Sama kayak tadi ya, unstandardized ini ya. Koefisien regresinya X terhadap variabel mediasi atau motivasi terhadap kemampuan teknologi digital itu sebesar 0,807. Oke, saya tulis di sini berarti ya. Yang di mana? Motivasi. Motivasi terhadap kemampuan teknologi digital. Ini pengaruhnya sebesar 0,807. Oke, ternyata kalau motivasi siswanya itu tinggi, kemampuan teknologi digitalnya juga bisa dikatakan tinggi loh, gitu ya. Nilainya juga signifikan kan ya? Oh ya, saya belum menjelaskan yang signifikannya ya. Nah, ini nilai signifikannya dilihat. Kalau misalnya dia kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh secara signifikan gitu ya. Signifikannya berpengaruh. Oke, paham ya? Nah, dari sini berarti kita dapat informasi bahwa kalau motivasi siswa itu tinggi, maka kemampuan teknologi digital siswanya itu juga akan tinggi, gitu ya, berpengaruh secara signifikan. Pengaruhnya sebesar apa? Ya, ini koefisiennya, koefisien pengaruhnya atau koefisien regresinya itu sebesar 0,807. Oke, yang kedua sudah. Sekarang kita cari yang ketiga. Kalau kemampuan teknologi digitalnya tinggi, apakah prestasinya juga akan tinggi? Atau enggak nih, berhenti aja nih di sini, gitu kan ya. Kita lihat ada pengaruhnya atau enggak. Berarti nanti kita lihat dulu nilai signifikannya ya.
Kalau signifikannya kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh. Baru kita lihat besar pengaruhnya sebesar apa, gitu ya. Oke, berarti kita mau uji yang ketiga ini kan ya, variabel mediasi terhadap Y atau prestasi siswanya. Caranya masih sama, satu-satu juga teman-teman mengerjakannya ya. Berarti kembali ke SPSS yang di sini, kemudian kita pilih analyze, regression, linear. Oke, nah yang ini tadi kita reset ya. Kita reset ulang. Nah, ingat kita mau cari pengaruh variabel mediasi terhadap prestasi atau MET terhadap Y ya. Oke, jadi variabel mediasinya ini saya taruh di independent, klik yang di sini ya. Oke, kemudian Y-nya atau prestasinya saya masukkan ke dependent di sini. Sudah ya, paham ya? Lalu kita pilih yang oke. Kita lihat lagi outputnya. Sudah ya, ini sudah keluar yang terakhir. Nah, sudah ya. Nah, kita lihat dulu nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya 0,00. Artinya dia kurang dari 0,05. Berarti ada pengaruhnya nih antara kemampuan teknologi digital terhadap prestasi siswa. Ya, kalau teknologi digitalnya tinggi, kemampuan teknologi digitalnya tinggi, maka prestasinya juga akan tinggi. Gitu. Nah, pengaruhnya sebesar apa? Pengaruhnya kita lihat yang di sini. Unstandardized koefisien ya sebesar 0,337. Oke, sudah ya. Saya tulis di sini hasilnya dia signifikan dan besar pengaruhnya itu sebesar 0,337. Oke, sudah. Kalau begitu kita gimana cari pengaruh totalnya gitu. Gimana cara cari pengaruh totalnya? Ya, berarti kita mau cari tahu nih pengaruh motivasi terhadap prestasi jika dimediasi oleh kemampuan teknologi digital. Oke, kita cari, kita buat kesimpulannya ya. Jadi dari tiga analisis yang sudah kita lakukan tadi dengan regresi, pengaruh-pengaruh masing-masing variabelnya, ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, kita cari tahu dulu pengaruh langsung. Oh, nggak mau sih ini. Sebentar ya. Oke, yang pertama kita cari tahu dulu. Kita simpulkan dulu pengaruh langsung. Pengaruh langsungnya ya. Pengaruh langsungnya itu maksudnya kalau motivasi terhadap prestasi itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya kita mau cari tahu pengaruh motivasi terhadap prestasi. Oke, pengaruh motivasi terhadap prestasi berpengaruh nggak? Motivasi itu mempengaruhi prestasi nggak sih? Gitu ya. Oke, pengaruh langsungnya berarti kita bisa ambil data bahwa dia ini berpengaruh ya, karena nilai signifikannya kan kurang dari ya. Nilai pengaruh langsungnya sebesar apa? Sebesar 0,434. Nah, artinya motivasi itu bisa mempengaruhi prestasi sebesar 0,434 atau 43,4%-nya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau motivasi terhadap prestasi dimediasi oleh kemampuan teknologi digital itu bisa lebih besar enggak? Gitu ya. Nah, bisa aja. Jadi kalau analisis yang variabel mediasi itu harusnya gini, ada mediasi semu sama ada mediasi yang benar-benar dia bisa memediasi. Itu keren lagi kalau misalnya motivasi terhadap prestasi ini dia tidak berpengaruh. Gitu ya. Motivasi terhadap prestasi ini dia tidak berpengaruh, tetapi ketika dimediasi oleh kemampuan teknologi digital ini ternyata motivasi bisa mempengaruhi prestasi kalau dimediasi oleh kemampuan teknologi digital. Nah, itu lebih keren lagi. Tapi dalam hal ini penelitian saya ya, yang ini dia sebenarnya sudah berpengaruh gitu. Berarti ini bisa disebut kayak regresi mediasinya, mediasi semu gitu ya. Kemampuan teknologi digitalnya ini dia mediasi semu gitu. Tapi nggak apa-apa. Kan ini juga informatif buat kita bahwa kalau dimediasi oleh kemampuan teknologi digital mungkin pengaruhnya akan lebih besar. Gitu ya.
Oke, okay. Berarti sekarang kita udah dapat menyimpulkan nih bahwa kalau pengaruh langsung motivasi terhadap prestasi itu dia berpengaruh dan pengaruhnya sebesar 43%. Oke, okay. Yang kedua dari data, dari ketiga data yang sudah kita analisis tadi, ya, sorry, dari ketiga analisis yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa cari, kita bisa simpulkan yang namanya pengaruh tidak langsung. Oke, okay, pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung itu kita carinya gimana? Pengaruh tidak langsung itu maksudnya mungkin nggak sih, memungkinkan nggak sih motivasi terhadap prestasi itu dimediasi oleh sesuatu yang lain gitu. Nah, pengaruh tidak langsung itu seperti itu. Dalam hal ini mediatornya atau yang supaya nggak langsung gitu ya, mediator ya, mediasinya itu adalah kemampuan teknologi digital. Nah, kita cari pengaruh tidak langsungnya itu dengan cara mengkalikan hasil dari ini, hasil dari pengaruh X terhadap mediasi dan mediasi terhadap Y. Jadi tinggal kita kalikan aja angkanya. Oke, 0,807 dikali dengan 0,337. Oke, hasilnya berapa ya? Saya udah hitung belum? Sudah ya. Hasilnya adalah 0,2719. Oke, pengaruh tidak langsungnya itu sebesar 0,2719 atau sebesar 27,19%. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa simpulkan pengaruh totalnya, artinya ya, artinya kalau dia secara langsung pengaruhnya itu hanya sebesar 43%, tapi kalau dimediasi oleh si kemampuan teknologi digital itu dia menjadi berapa? Pengaruh totalnya kita tinggal jumlahkan aja, 0,434 ditambah dengan 0,2719. Oke, pengaruhnya jadi besar ya, 0,7059 atau sebesar 70,59%. Oke, paham ya? 70,59%. Oke. Jadi kita bisa dapat informasi bahwa kalau motivasi terhadap prestasi itu dia, sorry, motivasi itu mempengaruhi prestasi sebesar 43,4%. Ya, itu pengaruh langsungnya. Tapi ketika dia dimediasi oleh kemampuan teknologi digital, ya, kemampuan teknologi digital itu pengaruh terhadap prestasinya tuh jadi naik. Jadi 70,59%. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa ya? Oke, ini kesimpulan dari tiga analisis yang sudah kita lakukan tadi ya. Kesimpulan dari, nah ini dia. Jadi pengaruh motivasi terhadap prestasi dengan kemampuan teknologi digital sebagai variabel mediasi itu ternyata pengaruhnya besar, yaitu sebesar 70,59%. Oke, berbeda ketika tidak dimediasi atau pengaruh langsungnya motivasi terhadap prestasi itu dia hanya 43,4%. Gitu ya. Jadi kalau motivasi siswa itu udah tinggi, kemudian siswa itu memiliki kemampuan teknologi digital yang bagus, itu udah pasti prestasinya juga tinggi gitu. Ya. Kemungkinannya tuh lebih besar ya, sebesar 70%. Tapi kalau dia hanya motivasi terhadap prestasi, berarti siswa yang memiliki motivasi yang tinggi itu akan memiliki prestasi yang tinggi juga. Tapi kemungkinannya itu hanya 43,4%. Oke, paham ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Halo, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Halo. Ya, silakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, oke, silakan, Bu. Iya, sepertinya udah pada paham semua. Ya, siapa kemarin nanya? Si Yugiven udah paham belum? Belum.
Sudah ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silakan, nggak apa-apa kalau mau ke Zoom chat boleh atau open mic juga boleh. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, untuk materi pertemuan hari ini saya cuma sampai sini aja ya untuk regresinya. Oke, silakan kalau dari awal tadi ada yang masih bingung, boleh tanya ya. Oke. Sudah, Pak Anton ada yang mau ditambahkan tidak? Silakan Pak Anton. Oke, thank you Bu Lutfia buat waktunya ya. Sama-sama, jadi nanti Pak. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan, bisa tanya langsung Bu Lutfia atau nanti ke saya juga bisa ya. Yeah. Jadi saya anggap ini adalah bekal kalian untuk ini ya, SPSS ini untuk pengolahan data. Oke, ada lagi? Udah? Oke, mungkin dari kami udah sekian dulu ya. Oke, terima kasih Bu Lutfia. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya. Oke ya, semangat semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, guys, kita ketemu lagi di next pertemuan ya. See you, selamat sore. Terima kasih, Pak Anto. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama.